I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Vietnam dalam laga lanjutan ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Laga tersebut akan diadakan pada 7 Juni nanti di Dubai, Uni Emirat Arab. Dubai menjadi lokasi yang ditunjuk oleh AFC sebagai laga lanjutan grup G putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022. Di grup G, posisi timnas Vietnam dan timnas Indonesia ibarat langit dan bumi. Timnas Vietnam berada di puncak klasemen dengan 11 poin, sedangkan Indonesia berada di juru kunci klasemen tanpa satupun poin. Posisinya tersebut membuat timnas Vietnam mengincar kemenangan demi mempermulus langkahnya ke putaran berikutnya pada kualifikasi. Sedangkan timnas Indonesia hanya mengincar kemenangan demi memperbesar peluangnya tampil di Piala Asia 2023. Meski posisinya sangat jomplang, timnas Vietnam tidak boleh terlena ketika menghadapi timnas Indonesia. Dua striker dari timnas Indonesia yang ditakuti Vietnam, mereka adalah Oswaldo Hai dan Egy Maulana Fikri. Meski performanya di klub terbilang kurang bagus, sembunyi-sembunyi Oswaldo dan Egy memiliki kemampuan yang mungkin akan sangat membahayakan. Terlebih lagi keduanya dinilai cocok bermain dengan taktik yang diterapkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. The atmosphere charting the stratosphere.